Jemaat sidang sholat Jumat yang semoga senantiasa Allah muliakan, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah pada siang hari ini, pada hari yang mulia Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, kita masih dipertemukan, masih diberikan kesehatan, kemampuan sehingga bisa melaksanakan salah satu di antara kewajiban-kewajiban kita. Dan hendaknya kita menjadi hamba yang memang benar-benar bersyukur, menjadi orang yang benar-benar memaknai syukur dengan sebenar-benarnya. Karena kata para ulama, makna syukur itu adalah tasriful nikmat ala muradi mu'tihi. Siapa yang dikatakan sebagai orang yang bersyukur, mereka adalah orang yang memperhatikan